Rekan bisa melihat yang bersangkutan berdiri di belakang kita. Dan kepada personil tersebut kita kenakan pasal 368 junto 53 KUHP ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Selanjutnya juga dari fakta-fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari saksi korban bahwa benar adanya perbuatan tersebut, ya, dugaan pemerasan ataupun pemerasan, dan saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi di lapangan yang melihat kejadian tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!